level. Lagi kamu ngapain sih kok pakai manjat-manjat pohon segala? Maaf ya, aku takut takutnya si Adi tuh ngeliatin kamu dari itu, ngikutin kamu gitu loh, ngeri aku. Makanya aku ngeliatin dari pohon. Ya tapi kamu ngapain sih kok tiba-tiba ngajak ketemuan terus mendadak gitu? Mungkin duduk aja yuk. Yuk. Aduh, aduh, sakit nih. Maaf tau, kan gak sengaja. Aku mau nanya deh, mama kamu tadi habis pulang, waktu pulang tuh marah-marah gak sih? Lah, kok kamu tahu kalau mamaku habis pergi? Ya, perginya sama siapa? Tanya dong, sama aku sama mama aku. Oh, jadi mamaku tadi tuh pergi sama Tante Agi sama kamu juga, emang ngomongin apaan? Ngomongin, ya ngoceh-ngoceh deh, marah-marah. Ngerti kan mama kamu marah-marah gimana? Tahu sendiri, ya ampun marah-marah. Intinya aku gak boleh ganggu hubungan kamu sama Adit, tunangan orang, terus mamaku disuruh jagain. Intinya mamaku emang berantem tadi sama mama kamu. Ya ampun, maaf ya. Aku sampai gak tahu loh kalau kejadiannya sampai kayak begini. Pantes aja ya, tadi pas pulang dia bilang sama aku katanya, aku itu gak boleh lagi deket-deket sama kamu. Bingung udah, kan udah, aku? Udah lupain apa? Jangan, gak ada bercanda. Tahu tuh mama kamu marah-marah. Dahsyat ya, matanya melotot, hampir pengen keluar. Aku hampir... takutnya matanya keluar, tahu sendiri nggak siapa yang rugi? Dia sendiri kan, dia nggak bisa ngelihat dong kalau misalnya matanya keluar. Kamu itu ya, Vel ya, selalu aja ada-ada aja. Yang tadi lah kamu manjat pohon sampai kayak Tarzan. Kayak Tarzan? Iya. Yaudah kalau aku Tarzan kamu Jen ya. Gue Jen, monyetnya dia mau nggak? Ini bener banget sih. Marah-marah aja, sama aja kayak mamanya. Halo? Halo Tante, ini Aditya. Melatinya ada? Ya ampun, kok Aditya malah nyari Melati? Katanya tadi dia janjian sama Aditya. Tante? Nadit maaf, tadi Tante lagi matiin kompor. Oh, maaf ya Tante ganggu. Gak apa-apa. Kamu tadi nanya apa? Oh Melati, Melati udah tidur tuh nak. Tumen banget dia tidurnya cepet. Iya, tadi tuh dia pulang kantor kayaknya capek banget. Terus langsung tidur deh. Aku titip salam aja buat Melati. Makasih ya Tante. Selamat malam. Malam. Aduh, Melati. Bener-bener keterlaluan deh. Kok bisa-bisanya sih bohongin aku? Pasti dia ketemu sama anak rese itu deh. Awas ya. Nanti aku marahin habis-habisan. Pasti si Marvel lagi yang ngegodain Melati. Marvel, aku yakin ya kalau misalkan kita dipergokin jalan berdua sama mama-mama kita, pasti mereka marah besar. Mama aku sih gak segala itu juga. Lagipula kalau misalnya kamu ketahuan sama mama kamu juga tenang aja lah. Gak bakalan apa-apa kok. Paling dimarahin juga aku. Mama kamu kan egois, sukanya marah-marahin anak orang. Kamu juga ya gue? Biasanya cuma ngata-ngatain mamaku doang. Didi ngambek. Tapi aku suka sih kok ngambek, lucu. Aduh, ya. Ya ampun, Marvel mampus deh. Aku ngelempar orang buta. Ya di bohongan sebelaga buta. Hei, dasar kurang ajar lu ya. Main timpuk sembarangan. Duh, makan. Hei, jangan kabur lu. Kurang ajar lu ya. Mau ke mana? Mau buka pintu, Bu. Biar Ibu aja yang buka ya. Kamu di sini aja. Oma. Aduh, Kezia. Ngaget-ngagetin Oma aja. Masuk yuk. Iya, Oma. Silakan duduk. Marvel mana Tante? Keisha datang ke sini mau ngucapin selamat sama Marvel. Soalnya kan dia udah lulus tes. Loh, bukannya ketemu sama kamu Keisha? Keisha sayang, Marvel udah jalan dari tadi. Oma pikir pergi sama kamu. Jangan-jangan Marvel ketemuan sama Melati. Tunggu aja sebentar ya. Nanti pulang kok. Aku harus lupain dulu kecurigaan aku.
Sekarang saatnya aku cari muka sama nenek tua ini. Oma, terus apa rencana Oma untuk perkembangannya Marvel? Secara kan dia sekarang udah jadi pegawai tetapnya perusahaan Royal. Kalau akhirnya bisa berkembang, itu sangat bagus sayang. Karena dia akan bisa hidup mapan dan cepet nikahin kamu. Kalau Keisha sih kapan aja diajak nikah sama Marvel. Ayo-ayo Oma, Keisha siap kok kapan aja. Oma tahu kok kalau kamu udah siap. Gi, tolong bantu ibu ya. Bujuk Marvel biar dia mau cepet nikah sama Keisha. Iya, Bu. Aneh, kok aku belum srek ya sama Keisha? Sampai juga. Gila ya, Vel ya. Bisa gitu loh, ada orang pura-pura buta. Iya. Gokil banget ya, sebab gokil. Kalau kamu nggak nyambit dia pakai jagung tuh nggak bakal 10 tahun lagi tuh nggak bakal ada yang tahu tuh kalau dia buta. Mungkin. Bocor tuh orang. Kamu kenapa sih ketemu lagi seneng ya? Lagi happy banget sih? Biasa aja kali. Tiap hari juga sebenarnya aku seneng terus kok. Cuman kamunya aja yang lebay hari ini. Lebay? Masa aku yang lebay nyalain orang bisanya? Alah, bukan emang kamu lagi senang aja karena aku emang keterima di Royal ya kan? Vel, aku kasih tahu ya sama kamu ya. Harusnya kamu itu keterima sebagai pegawai tetap. Harusnya kamu tuh berterima kasih dong sama aku. Harusnya kamu tuh traktir aku di restoran kayak atau di mana kayak. Ini malah makan jagung bakar doang. Terus tamang lagi, ya gak modal. Oke, kamu yang spesial. Beware. Hati-hati, karena sebentar lagi aku akan nyiapin sesuatu yang spesial lagi, ya. Tunggu ya, Bu. Iya okay. Dong. Bener ya. Ya udah. Oke deh. Hati-hati ya. Udah sayang-sayang aja. Udah cepet nggak? Dadah. Diam dulu ya. Ada Keisha ya, di depan rumah. Kamu nurut aja. Yakin banget tuh dalam mobil itu ada orangnya. Gak tau malu banget sih pacaran depan rumah orang kayak gini. Tapi ngapain mikirin mereka? Mendingan mikirin Marvel. Kau gadismu yang manis, coba lihat aku. Kamu banget sih depan rumah kamu. Kepala kamu berat. Ih, kepala aku berat. Orang kamu yang narik-narik. Tuh kan, rambut aku jadi berantakan. Emang narik-narik ya? Sorry deh. Tapi serius deh. Seneng lihat kamu marah-marah lucu. Ih, dibelin tau gak sih? Udah turun sana. Udah deh. Udah turun ya. Jadi saya, sayang lagi. Udah buat gitu. Yaudah, sini.
Mama nggak nyangka deh kamu bisa bohongin Mama. Kamu tahu nggak? Tadi itu Aditya telepon Mama untuk nanyain kamu.